langsung aja ke apa itu namanya, masjid terapung. Masjidnya tuh gede banget guys, mengerikan. Mudah-mudahan nanti juga yang isinya banyak banget gitu ya. Anjay. Nah guys, nih ibu-ibu bukan ya. Gue tuh mau nanya, takut ibu-ibu gitu aja. Perasaan gue teh udah ngisi bensin, tapi kenapa kemarin teh perasaan ngisi bensin 20.000 tapi kayak mau habis gitu anjir. Di kereta kenapa lambat banget ya? Widih, masya Allah, masjidnya madap. Boleh masuk kagak ya? Waktu itu mah nggak boleh masuk, anjir. Ada yang jaga di sananya. Ada yang jaga ya, guys? Ada yang jaga enggak? Enggak, anjing. Ah, sup ah. Kita lihat halus, eh. Tapi ditutup. Kayak jalan tuh kan itu. Gak ada yang bisa di apa gitu, gak ada yang bisa di. Orang-orang tuh ini lagi ngapain ini? Gak jelas ini ya. Sepi anjir. Sepi anjing, gak ada orang. Aduh. Ya Allah, ini masjid belum jadi ya. Gak jelas, nggak ada orang, nggak ada yang bisa balik lagi ya anjing. Madep, oi. Kita jalan-jalan lagi ke, kita coba ke daerah Summarecon ya guys ya. Mudah-mudahan di sana banyak yang bisa di apa namanya anjing, di apa tuh guys, kasih tahu. Tolol banget. Proyek pembangunan masjid terapung. Tahu bisa lewat nggak? Tapi itu ada orang. Kita, aduh. Masa, oi. Ini masih di sekitaran Masjid Terapung ya guys ya. Ada teteh-teteh anjir, enggak ada. Baik.
bisa lewat kagak ya?